Kali ini Fusilman Bojil Prilly dan tim aku akan menuju ke Jakarta guys. Tapi pastikan sebelum itu kalian like video ini sampai angka 100 ribu like lebih. Karena satu like kalian akan mendadak menjadi orang kaya guys ya. Sebelum kita berangkat ya guys ya, kita mendapatkan beberapa masalah. Seperti KTP-nya Prilly hilang guys. Dan hilang guys, ini nggak bohong guys. Dan kita semua bingung mencarinya. Dan masih banyak hal-hal yang terjadi guys. Jamnya juga mepet. Aduh, udah jam lagi guys. Hampir saja aku terlambat guys. Tapi ternyata ketika kita saking sibuknya, kita lupa satu hal. Bocil tertinggal. Buka. Di rumah guys. Oh my god. Pastikan kalian tonton video ini sampai habis. Karena semua yang nonton video ini tanpa kalian skip, kalian bisa mendadak menjadi sultannya guys ya. Subscribe juga buat yang belum. Karena 1 subscribe dari kalian, kalian bisa menjadi sultannya guys ya. Enjoy this video, subscribe. Aduh, guys, kita buru-buru banget guys. Nyet bro, syuting nih. Ayo, bro. Kita udah mau berangkat ya guys ya. Wah, ini berantakan banget kamarku guys. Belum ada mbak soalnya di rumah ini guys. Dia aku kemarin tuh niat tuh di sini guys. Jadi sekarang first time ini buru-buru banget karena telat banget. Aku bakal flight ke Jakarta ya guys ya. Terus ke Bandung. Siapa dari kalian yang di sana, kita ketemu lah ya guys ya. Kalau kalian setuju guys, kita bikin meet and greet guys. Karena aku penasaran nih guys sama kalian yang anak-anak dari Bandung gitu kan. Kita pakai sepatu dulu. Atau kita pakai sandal aja guys. Kita pakai sandal aja guys. Ya cepet guys. Oke. Ini berantakan banget guys ya. What? Sandal kita. Gimana guys? Ini koper udah siap. Kita pakai buci dulu ya. Ayo, Oke. Woi, berangkat ya, udah jam loh. Ayo, bucil. Udah jam nih. Apa dulu? Bucil lagi ngapet, guys. Ayo, udah selesai tuh, ayo bucil. Bentar. Guys, kita lagi cepet-cepet soalnya, guys ya. Soalnya ini udah jam loh. 30 menit lagi kita berangkat nih. Banget nih. Waduh, Prilly, lu ngapain, Prilly? Prilly ngambil nyari KTP, guys. Bisa-bisanya. Wah, diem-diem kan ya, guys. Belum. Baru sekarang nyari KTP. Bayangin aja guys, gak mau dari kemarin guys, sudah jam guys. Ini udah jam banget nih guys. Pusing banget aku nih guys, itu orang-orangnya ada aja gitu ya guys ya. Ini ada apa sih? Ini sini gue cari nih. Kapan sih yang waktu dokter itu? A few moments later. Aduh guys, ada aja gitu KTP. Ini beneran hilang guys, ini nggak bohong guys. Sim boleh nggak? Sim punya? Enggak. Aduh. Ini ada nggak di sini? Nggak ada. Di tas kan? Coba. Udah jam banget guys. KTP hilang ini. Kita cuci dulu guys. Lu punya SIM enggak? Ada. Pakai kartu Kakak bisa enggak? Kartu Kakak? Ya mana bisa kan enggak ada nomor KTP. Tapi enggak tahu. Waduh, dompet sudah guys. Tinggal KTP. Nah, sudah. Dari KTP. Aduh, jam sinyal. Aduh, udah jam lagi guys. Ya 10 menit lagi gue. Banyak barang kayak gini guys, susah beli menjadi gini guys. Guys, kayak gini ya? Hah? Gimana? Boy. Udah belum? Ibu dua kali kok ya? Dibawa buru-buru udah jam, dibawa HP-nya guys. Baru ingat? Ya buru-buru, koper-koper guys. Buru-buru, udah. Eh, beli. Udah jam nih guys, bisa. Aduh guys, ini aku gak tahu. Coba lihat tapi. Gak ada. Ini jam berapa sih? Handphone lu mana? Mana gua tahu. Ini banyak banget ketinggalan lu, yang bener makanya. Ya walaupun handphone gua kan udah nyiapin lu. Kamu udah nyiapin tuh, di belakang banyak sekali. Iya gua tahu lu udah nyiapin, tapi kan yang penting-penting gitu lu. Kayak KTP, gua gak peduli kita gak bawa baju, gua gak peduli. Yang penting-penting gitu, kayak HP, dompet, KTP, itu ada gitu lu. Jangan lu belum. Udah, aku malam aku udah isiin EHC juga. Udah, punya gua udah. Udah. Terus, yakin lu? Yakin. Check in sudah? Tidak, mana handphone lu buat EHC sama sertifikat vaksin? Berarti belum. Berarti belum kan? Hah? Kok udah? Coba. Ih, dibilang. Bedanya? Dibilang bentar lu. Ini jam berapa tuh? Coba lihat jamnya dulu. Jam 9.53. Bayangin aja, Bro. Berangkat jam berapa kita? Jam 11.
Ini orang kebiasaannya, guys. Enggak bisa dipercaya kalau Prilly bangun pagi, guys. Di sini dia bangunnya jam 2 pagi. Ya, tapi kan siang, udah prepare, guys. Langsung berangkat. Nih lihat nih udah prepare ya, malam. Kan yang penting kan berangkatnya. Bangun langsung berangkat kayak gitu, kayak kan. Yang tadi yang kayak gua bilang, misalnya kita tuh berangkatnya jam 11 ya. Iya. Walaupun lu belum prepare, kita bangunnya jam 7 ya. Jadi kita bisa enggak usah bawa barang juga enggak apa-apa, yang penting ya tadi gua bilang bawa dompet, bawa HP, bawa KTP. Iya, baju kita bisa beli di sana kan? Kan enggak tahu waktu. Iya kan lain kali ya, jangan kayak gitu lagi ya. Nih, jadi kita buru-buru banget, guys. Nih. Dari tadi kita sibuk nyariin KTP-nya dia, ternyata di bawah HP-nya, guys. Kan baru inget, teng-teng. Maksudnya di belakang HP-nya, guys. Dari tadi nungguin. Mana? Ini. Yaudah lu daftarin dong. Udah. Oh, ini ya Aji, guys. Terus Diamond, guys. Sudah, guys. 29 Januari 2002. Sertifikatnya lihat dulu PCR-nya. Sertifikat PCR, guys. Ini penting, guys, buat kalian semua belum vaksin, guys. Pros Diamond-nya sudah vaksin ya, guys. Oke. Kan kalau kayak gini ceritanya kan kita jadi buru-buru gitu loh, ya. Kan enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu apanya, enggak ada yang tahu lu bakal bangun siang. Enggak, tadi udah bangun pagi, udah gadang tadinya enggak bakal tidur. Gua tahu lu begadang sampai jam 6 pagi, tapi kan gua udah pesen sama lu, Pril, kalau lu mau tidur bangunin gua mau syuting. Gua siap-siap dulu, gua belum ngupload. Yang lain kan juga bilanginnya ke lu karena lu belum tidur. Karena lu masih siap-siap kemarin, jadi ya udah gua suruh lu, gua percayain ke lu gitu. Gimana kronologinya lu bisa kayak gitu sih? Ya kan gua tadinya pengennya kan bangunin lu jam 6.30-an. Nah, abis itu gua enggak tahu gua ketiduran. Padahal jam 6.15 gua masih tidur, masih bangun. Makanya lain kali orang pesan sesuatu itu diingat terus gitu lu. Tadinya kasihan lu lagi. Jangan pas udah masalah. Malam. Ya gua tahu tapi kan tetap mesenin lu, Pril, bangunin gua gitu lu lagi 30 menit. Ya kan gua bilang tadinya gua mau bangunin lu jam 6.30-an. Tapi kan gua maunya body bone ini kalau terlambat gimana? Ini kita nunggu lagi. Aduh, sudahlah, Pril. Kita udah enggak ada yang ketinggalan lagi kan? Koper aman, guys. 1 2 3 sama sepatu laptop segala macam. Sepatuku ada. Sweater ada. Sweater udah. Jaket udah. Jaket. Baju. Udah semua. Udah. Baju buat acara-acara, buat tempat meeting. Udah. Buat syuting. Udah. Udah. Oke. Celana berapa aku bawa? Celana jeans. Celana jeans enggak ada lo bawa celana jeans. Kok enggak ada? Kan gua udah bilang bawa yang robek-robek. Yang bawa kan enggak ada. Yang jagoan gua yang warna hitam ada? Lupa. Kan lupa tapi gak ada. Tidak gue bilangin, kesayangan gue ngapain lu hilangin. Gak ada. Itu udah nemenin gue 3 tahun YouTube. Man, siang, jangan kayak gitu ya. Ini beneran ya. Lu tau gak itu betapa ada di cerita villa, story-nya ya, di gitu. Yakin di villa. Di villa. Yakin ada gak? Ya ada, tapi di villa. Makanya kita lain kali biar gak susah nyari barang, itu kita barangnya dikitin aja. Ya. Ya. Soalnya di nggak tahu kenapa ya, guys, cewek tuh barangnya banyak banget, guys. Dari apa namanya, parfum di koleksi udah habis masih disimpan kotaknya, guys. Belum mana habis ada? Belum habis pun dibeli lagi gitu loh. Jadi kalau kita beli parfum nggak usah nyoba-nyoba gitu, jadi kita coba kita pakai sampai habis gitu loh, sampai habis buang kita beli lagi. Wanginya enak. Kalian tahu enggak, guys, ada parfum di kamarnya dia itu sekitar 50-an kayak, guys. Mana? 30 lebih lah. Enggak ada. Berjajar. Itu semua beli pas setiap aku ke mall gitu, guys. Gila enggak? Baca. Belinya enggak satu lagi. 4, guys. Minimal 4, guys. Enggak ada. Terus ada buku-buku oke lah karena masih tertata rapi kan di jajar. Kayak ya baju-baju gitu loh, guys, itu banyak banget, guys. Abis datang dari luar ini kebiasaan dilempar di tempat tidur gitu, guys, ditaruh di tempat tidur barang-barangnya. Lu barang-barang di tempat tidur. Jadi makanya lu kalau dari private lu itu jadi lu kalau apa-apa barang tuh hilang gitu loh. Oke. Okay. Itu kan udah jam, guys. Pak, ini alarm lu bangun syuting ya? Itu jam 10. Kita berangkatnya jam 11 kan? Iya. Berarti sejam lagi kita sampai sana jam 10.30. Iya. Pesawatnya udah gak bisa nerima check-in lagi. Kan sebelum 15 menit. Ngawur. Iya, enggak lah. Emang lu yang punya pesawat sampai bisa bilang kayak gitu? Gua pernah. Itu kan mungkin lu pesawat kayak yang itu, yang Singa. Gua juga pernah yang Singa bisa delay. Nah, ini kan enggak. Maksud gua dulu naik yang warna hijau, sama pesawat biru. Dia itu misalnya berangkatnya jam 11 ya, April.
Di sana berangkatnya jam 11. Gua sampai sana jam 10 lebih 15 menit. Cuman telat 15 menit gua enggak dikasih check-in. Kan gua bilang barusan gua bilang itu bukan delay kok. Jadi jawabnya delay. Enggak, maksudnya enggak bakal bisa gitu loh kalau bisa check-in kamar. Tapi sebelum 15 menit sebelum check-in. Coba cari coba kore schedule dulu lah. Coba reschedule lah, nanti biar kita tuh berangkatnya hari ini gitu loh, biar gak besok. Ini gak tahu kalau bisa di reschedule hari ini apa enggak gitu kan. Aduh, maaf pembuatmu menunggu kamu butuh beberapa saat untuk memperbaiki sebuah masalah. Wah, ini si Prilly mah. Yang penting barang udah aman kan? Kita masukin kan. Gak ada yang ketinggalan lagi? Gak ada. Ayah Bucil gak ada yang ketinggalan lagi? Gak ada. Gak ada kan? Yaudah, kita berangkat lah. A few moments later. Buru-buru nih guys, udah terlambat guys, sangat pilih ya. Ayo bro. Let's go everybody. Masih makan nih ya. Udah telat, udah dengar. Tetap lanjut makan. It's my dream. Gimana ya? Ini dia HP-nya. Yang mana ya? Ada dua HP bocil. Yang mana yang benar ini? Wah, jangan lupa guys, like dulu video kali ini sampai 100.000 like lebih, karena semuanya gratis, gak ada ruginya. Iya. Kayaknya yang ini HP bocil. Main ah. Minutes later. Wah, mana bocil? Aduh, males ah. Main sama Cross Diamond aja bocil. Okay. Mana ya Cross Diamond? Kok enggak ada tuh di sini tumben? Biasanya dia duduk di sana, guys. Kok tumben dia enggak ada sekarang? Wah, kayaknya masih tidur dia di kamarnya. Kita coba lihat kamar. Ayolah, kita cari dia sekarang, guys. Ke mana dia? Cross Diamond, di mana? Cross Diamond.
dulu ah. Mari kita telepon dia. Bucil. Rose Demon di mana? Kau di mana, Cil? Aku. Oh, sorry banget sih aku lupa kalau kau tuh masih di rumah, Cil. Ngapain Bucil ditinggal sendiri? Kali cepet-cepet, Cil. Kali kita semua tuh kayak cepet banget. Kenapa Bucil nggak dibangunin? Cil, aku baru ingat tugas sama kau. Pas aku udah sampai nih, Cil. Nah, Bucil, di mana nih? Bucil juga yang lihat. Kamu sama siapa di sana, Cil? Sama editor satu. Yaudah. Besok kamu datang ke sini susul aku ya. Nggak berani. Jadi nanti aja editor satu, Cil, sambil nge-vlog, Cil. Bucil takut. Udah, nanti aku pesen tiketnya, Cil, ya. Iya. Dadah. Tidak.